semua. Yang pertama lu 2019 ini kelihatan banget banyak sekali bentrok-bentrok antar kedua belah pihak. Ya emang karena calonnya cuma dua, jadi ya mereka saling mau menang sendiri. Jadi mulai sekarang tolonglah kedua belah pihak bisa ngeredam gitu, apalagi ketuanya gitu. Ini cuma pemilihan presiden, jangan ada kerusuhan, karena kita semua tuh satu, satu juga untuk Indonesia. Jika salah satu ada yang menang, pasti ada yang menang. Ya kita terima saja dan kita dukung, kita kritik kalau ada kekurangan, tanpa ada kekerasan, itu penting itu. Kita belajar berdemokrasi tanpa